deh. Aduh, kenapa bisa terlambat bangun sih gue? Mana ini awal masuk sekolah lagi? Abang! Apaan? Iya, abang kok gak mau nih Feli sih? Udah jam 7 nih! Udah abang bangun nih kok, tapi kamunya aja yang tidurnya ke kebo. Iya ya omang Rafka, anterin Feli, nanti kalau terlambat gimana? Makanya lain kali bangun jam 12 aja sekalian. Oke. Iya, maaf. Yaudah yuk. Kita naik motor gede aja ya, biar cepat. Udah siap nih. Oke, Bang. Aduh, Bang, bawa motornya jangan kenceng-kenceng, takut. Ya, namanya pakai kecepatan tinggi. Yaudah, sana belajar dengan pinter ya. Siap, Bos. Uang jajannya mana? Oh iya, lupa. Nih uang jajan kamu, jangan dihabisin ya. Oke. Makasih ya, Bang Ganteng. Dah. Dasar. Lo siapa sih? Ngalangin jalan tau nggak? Iya, maaf. Gue gak ngeliat lo tadi. Untung gue gak jatuh. Kalau gue jatuh, habis lo sama gue. Cewek rasa, ganti rugi kek. Jangan main pergi-pergi aja. Untung aja. Ngeselin banget sih tuh cowok. Gue kan udah minta maaf. Cowok itu ngapain lagi kesini? Apa lagi sih lo? Kamu siswi baru kan? Iya bu. Mari ikut ibu ke kelas. Kebetulan ibu guru kelas kamu. Yaudah yuk. Iya bu. Pagi semua. Pagi bu. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan nak, perkenalkan diri kamu. Halo semua, perkenalkan nama gue Feli Giskayava, biasa dipanggil Feli. Gue pindahan dari School Dekantra 02. Semoga kita semua bisa berteman dengan baik ya. Kenapa rata-rata anak baru itu cantik semua ya? Gue jadi insecure deh, mana senyumnya manis banget lagi. Oke Feli, kamu bisa duduk di bangku nomor 3 ya. Itu di samping dinding. Baik bu, terima kasih. Albara di mana? Apa dia bolos lagi? Terus Leo, Ravan sama Veno pada kemana? Bolos lagi mereka, Bu. Hadeh, kebiasaannya nggak pernah hilangnya gini nih. Baiklah kalau begitu, sekarang buka paket MTK kalian halaman 4-5 ya. Nah, ketika 30 derajat Celcius dikurang 40/50. Feli. Iya, ada apa? Hai, kenalin. Nama gue Reska Ananda Putri. Panggil aja Reska. BTW, lo mau kan jadi temen gue? Oh, iya boleh. Salkan kalau gitu. Jadi rumus aljabar itu sangat... Reska Ananda Putri! Nani? Hadir, Bu. Ada apa? Ada apa? Kenalannya nanti lagi ya, nak. Sekarang perhatikan dulu pelajaran ibu. Oke. Iya, bu. Iya, maaf ya, bu.
hari ini pelajaran MTK kan? Bolos yuk. Kuilah, gue juga malas banget. Mana di kepala lagi sepaneng lagi. Bener tuh, mending kita nongkrong aja di kantin. Lo pada duluan aja ke kantin, gue mau ke kamar mandi dulu. Hati-hati, awas ada kecoak. Ya terus kan ada kalian. Yolah, gue udah lapar banget nih. Woi, woi, itu mie gue, ini nyendat deh. Emang kita pikirin. Yuh, akhirnya. Duh, dia jatuh lagi. Gue gak mau sampai berurusan sama anak ini. Mending gue pergi aja. Sialan, dikerjain. Nih Al, punya lo udah gue pesenin. Thanks. Lo kenapa sih Al? Datang-datang muka lo udah kayak kuburan gitu. Atau lo kesurupan lagi di kamar mandi sekolah? Kan biasanya sekolah itu bekas kuburan. Sakit, Ven! Udah tahu si Veno panjem tangan. Van, masih aja lo percaya sama mitos gituan. Ya kan gue cuma nebak aja. Kenapa lo yang jadi sewot gitu sih? Serah lo deh, gue yang nampar ikut kesel juga lama-lama. Bisa diem gak sih lo pada? Gue cuma makan. Lama-lama gedek gue liat sekolah ini. Coba deh lo cerita sama kita kenapa lo jadi kayak gini. Kita kan yang mau makan jadi gak selera liat muka lo yang sepaneng gitu. Tadi sebelum gue kesini ada kejadian yang buat gue jatuh. Nah gue tuh ditabrak sama cewek yang gak gue kenal sama sekali. Tapi kayaknya dia murid baru deh. Terus yang buat lo jadi kayak gini cuma karena ditabrak gitu. Gue emang sempat kesel karena itu. Tapi yang bikin gue tambah kesel, masa iya tuh cewek ninggalin gue gitu aja? Ya meski dia udah minta maaf sih, tapi yang namanya kesel lo tau sendiri lah. Ceweknya cantik gak? Aduh. Temennya lagi curhat kok ini malah ditanya cantik apa enggak. Nggak nyambung. Cantik sih terus manis, tapi semua itu nggak kelihatan karena sifat eseknya. Al, tapi gue saranin lo jangan terlalu benci sama tuh cewek. Taunya suka juga. Udah masuk kelas aja, udah bel nih. Lo takut ya? Gak, cuma lagi emosi gue. Alah, bilang aja lo takut kan? Serah lo aja dah, yang penting gue udah ngomong apa adanya. Dasar, bukannya ditungguin, malah ditinggalin. Aduh! Lo lagi? Maaf. Lo anak baru ya? Iya, gue murid baru. Nama lo siapa? Nama gue Feli Giskayafa. Panggil aja Feli. Aduh, manis banget senyumnya. Kenalin, nama gue Vena Satria Wijaya. Oh iya, kenalin, nama gue Ravan, oke? Feli. Nah, kalau gue yang paling ganteng, namanya Leo. Salken ya. Iya, Feli. Kok malah kenalan sih? Heh, cewek rese, inget ya lo itu urusannya sama gue. Habis kesabaran gue kalau kayak gini caranya mah. Heh, siapapun lo yang gak tahu gue namanya dan gak tahu asal-usulnya. Lo kenapa masih nyolot sih? Gue kan udah minta maaf. Gue kesini cuma mau sekolah. Dan gue ke kantin karena mau makan. Bukan buat cari ribut. Bukan buat cari ribut. Bukan buat cari ribut. Paham? Kukira dia cewek yang manis. Ternyata galak juga bro. Lo lihat kan, Albara aja langsung diem. Feli, gue cariin lo tadi, rupanya lo di sini. Udah yuk, Fel, kita ke kantin, gue lapar nih. Lo, tapi, udah yuk. Oh, ternyata anak baru itu teman kelas gue, Fel. Lo mau makan apa? Nasgor aja deh satu, sama minuman sodanya juga satu. Okay. Mending lo cari tempat dulu aja, biar gue yang pesenin punya lo.
Kayaknya tempat di sana kosong deh. Tunggu. Lo anak baru ya? Nama lo siapa? Kenalin, nama gue Fyandra Asendra. Bisa dipanggil Fyandra. Iya, gue murid baru. Kenalin, nama gue Feli Giskayava. Panggil aja Feli. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Selamat datang kembali. Gue cariin, ternyata lo nyangkut di sini. Okay. Astaga, Res. Gue lupa. Maafin gue ya. Yaudah, mendingan sekarang kita cari tempat duduk. Gue udah lapar banget nih. Lo lagi cari tempat duduk ya? Iya. Kalau gitu gabung aja sama gue, gimana? Tapi ada teman gue sih, gak apa-apa kan? Ini gue gak salah lihat kan? Fyandra cowok yang super terkenal setelah Albara Deveno Alindra. Pasti Feli beruntung banget diajak dua yang ganteng-ganteng. Gak apa-apa kok, kan jadi punya teman baru. Canda-canda. Yaudah yuk. Itu anak baru ya? Cantik banget, namanya siapa ya? Mungkin kalau si Fyandra sama cewek baru itu cocok deh ya nggak sih? Nah ini tempatnya. Widih, lo punya cewek cantik gak dikenalin sama kita, tega bet dah. Serem juga ya, Vel, tempatnya. Iya, Cok. Yaudah, gue kenalin ya. Di samping kanan gue namanya Feli, dan di samping kiri gue namanya Reska. Dan mereka anak IPA. Yaudah, kenalin. Nama gue Doni, yang terganteng. Kalau mereka kembar, yang di samping kiri gue. Namanya Farel and Feral. Salkan semua ya. Vel, hati-hati loh. Dikit lagi gigi lo kuning semua tuh, karena kebanyakan senyum. Syirik amat loh. Udah-udah, jangan pada berisik. Mending sekarang kita makan aja. Kan sebentar lagi belnya bakal masuk. Jangan bilang dia sekelas lagi sama gue. Waduh, bisa bahaya nih kalau ketemu setiap hari sama dia. Vel, kok berhenti? Feli, lo gak boleh takut. Lagian kan dia gak gigit lo. Res, maaf ya Res, gue ngelamun tadi. Yaudah yuk jalan. Feli, ternyata lo murid baru ya di sini. Iya, gue juga baru tahu. Ternyata kita sekelas. Ternyata gue sekelas sama dia. Kalau kayak gini caranya mah, gampang kalau gue ngertiin dia setiap hari. Siapa sih yang lempar? Apaan? Tukar tempat duduk dong, please. Nggak boleh. Karena gue mau duduk tempat Yayang Peli. Hari ini aja deh. Ih, siapa sih yang narik rambut gue? Pasti Leo nih, kan dia yang duduk di belakang gue. Hah? Hai, kita ketemu lagi ya. Bisa gak sih lo gak usah ganggu gue? Gue cuma pengen belajar dengan tenang. Gak bisa. Udahlah, kacangnya aja. Nanti palingan juga dia berhenti sendiri kok. Kan betul gue bilang, dia pasti berhenti. Hah?
Walah. Pantes aja diem, rupanya lagi tidur. Heran banget gue sama tuh anak. Lagi belajar kok bisa ya tidur kayak gitu? Mana pulas banget lagi. Tapi kalau diperhatiin, ganteng juga sih ini anak. Apalagi kalau lagi tidur tenang gini. Rupanya kau kucing kecil. Gimana, sakit gak tuh telinga? Gue harap sih besoknya bengkak lah ya. Kamu nanya.